Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh warga UPSI dan juga kepada seluruh warga Malaysia yang menonton siaran kita pada hari ini, khususnya kepada barisan ibu bapa dan juga anak-anak yang pada ketika kita bercakap pada hari ini sedang bercuti panjang di hujung tahun. Dan pastinya saya yakin ibu bapa ada dalam kalangan kita yang merasa seronok bersama-sama dengan anak-anak kita, dan ada dalam kalangan ibu bapa yang merasa runsing kerana apa yang berlaku, senario yang berlaku pada hari ini amat memberikan kita satu persepsi ataupun pandangan yang menggerunkan, kerana majoriti daripada anak-anak kita pada hari ini, kanak-kanak kita pada hari ini terlalu committed dengan gadget-gadget yang ada di dalam pasaran pada hari ini. Hampir keseluruhan kanak-kanak dalam Malaysia pada hari ini tanpa mengira umur telah pun mempunyai handphone ataupun smartphone masing-masing, dan mereka secara umumnya menghabiskan banyak masa dengan gadget-gadget ini, terutamanya handphone masing-masing, untuk melihat cerita, menonton cerita dan pelbagai-pelbagai lagi. Akhirnya, akibatnya ruang ataupun masa mereka bersama dengan ibu bapa semakin hari semakin kurang. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa merasakan ia merupakan satu perkara yang seronok kerana anak-anak sudah tidak mengganggu mereka. Tetapi kita ingin memberikan sedikit persepsi ataupun pandangan yang berbeza, kerana seperti mana yang kita sedia maklum bahawa dunia pada hari ini dan pada masa yang akan datang memerlukan modal insan yang bukan sahaja hebat dalam aspek pencapaian akademik mereka, tapi kita juga memerlukan modal insan yang mempunyai kemahiran dalam aspek-aspek lain, misalnya kemahiran berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat, misalnya kemahiran dalam berkomunikasi, misalnya kemahiran dalam kerja berkumpulan. Jadi kita khawatir sekiranya anak-anak ini dibesarkan dalam senario bersendirian, berseorangan, hanya berinteraksi dengan alat-alat yang tidak bernyawa ini, kita khawatir apabila mereka meningkat dewasa, mereka tidak mampu untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain, dan akhirnya mereka akan menjadi seorang individu yang bersifat ataupun mempunyai ciri-ciri bersendirian ataupun seorang diri. Senario sebegini tidak baik kepada kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Senario yang sebegini tidak baik kepada perkembangan psikologi individu tersebut. Jadi untuk mengelakkan kanak-kanak kita, anak-anak kita yang merupakan pewaris kepada kepimpinan negara di masa akan datang, didedahkan dengan segala bentuk kemahiran dalam bidang akademik dan juga kemahiran-kemahiran lain, maka ibu bapa, masyarakat secara keseluruhannya perlulah memastikan agar masa yang diguna pakai oleh anak-anak dengan bersama-sama dengan gadget itu diseimbangkan dengan masa yang digunakan untuk berinteraksi sekurang-kurangnya dengan ahli keluarga, rakan-rakan mereka dan masyarakat keseluruhannya. Jadi dengan adanya keseimbangan masa dengan alat-alat teknologi yang ada pada hari ini dengan masyarakat di luar sana, insya-Allah Malaysia mampu untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja hebat dalam bidang teknologi, tapi yang lebih penting juga hebat dan cemerlang dalam konteks modal insan, interaksi sesama kita. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ayuh, jangan bersama dengan semangat.